Terima kasih sudah menyambutkan kita tadi akan memperlancar acara pada sore hari ini. Yang akan dipimpin oleh Ibu Yeti. Para jemaah dipersilakan berdiri. Thank you.
Biberkatil hadi Muhammad ya Allah. Terlalu betul.
Jadi kemarin 2023 ada mahasiswa bunuh diri telanjang di Medan di rel kereta api gara-gara judi online kalah. 2024 ada seorang anak kecil, nggih, dia mencuri di rumah makan Padang hanya untuk judi online. Di Kediri seorang bapak-bapak, oh bapak-bapak kaya bunuh diri padahal ini apa nggih, wis tuwa gaplek perintilan saya tuwa saya juga bunuh diri karena judi online nya kalah. Indonesia hari ini banyak judi online. Pramilo ibu-ibu niki bulan Maulid niki menyongsong kelahirannya lakot kana lakum si Rasulillah yusadun niku Quran, dawuh Quran surat Al-Ahzab ayat 10. Lek awake dhewe cinta karo Kanjeng Nabi, rindu karo Kanjeng Nabi, yo kudu koyo ngene iki. Baik sederhana maupun mewah. Betul? Apa mboten nang sabu ini memperingati sederhana? Boleh. Yang penting kita ingat ada apa dengan kelahiran Kanjeng Nabi atau belum? Kenapa diperingati? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu yang terperi. Lek, Altra yang bernyanyi loh, suaranya mempati. Jadi harus lanjut nggih. Lah niki kan dinabi kenapa kita rindu sampai tiada terperi, tak terbatas? Karena lakot karena lakum fi Rasulillah yusadun. Bu, Kanjeng Nabi lahir gak duwe bapak, betul? Kuwabe pun pengajian pun mirni maulid Nabi. Tapi adakah panjenengan menyibak bagaimana ketika Kanjeng Nabi dilahirkan Arab rusak parah. Zaman jahiliyah Umar sebelum masuk Islam pedangi srek-srek sampai gendruwe wedi. Setan terbirit-birit, mak lampir ketakutan. Semua kelompok iblis takut dengan pedangnya Umar. Pripun boten wedi enek wong wedok lewat. Srek-srek hamil, hamil iku bobot. Nek to ngene kula meteng. Pun nggih. Dong nggih. Saiki delok anak ilang wedok USG. Betul. Lalu Umar boten ayo totoan. Wong wedok kuwi meteng lewat ngarepe dhewe jaman jahiliyah to iki. Umar belum masuk Islam. Eh dibilang isine meteng kuwi lanang apa wedok. Buka pedang smet. Ditebas perutnya. Sini. Begitu keluar isi perut kok iku bayi wedok dipendem hidup-hidup. Oh. Kok melasih dadi wong wedok bu ya? Murid-murid, maka di Lampung saya 11 tahun setengah hidup di Lampung. Waktu itu saya periode pertama wakil ketua cabang Muslimat Lampung, periode kedua saya menjadi ketua umum, nggih. Jadi saya sudah 11 tahun setengah urip di Lampung. Niku lek wong Lampung, masya Allah, dan beda. Beda saya itu. Laki-laki di Lampung itu adalah the man is king. Wong lanang ki raja. Beda nang wong Jawa. Bebek kula, bojo kula, nggih. Niku begitu anak ketiga mak tebrot lair nang Lampung. Bojo kula sing ngandani, nggih, sing mandiki umbari arine. Wong Lampung gumpul pitur WA sing ngorok lho. Sing muat ngoten WA, nggih. Gambar WA niku. Saking gumune, lho, orang Jawa tuh kayak gitu nih, kok mau ngurusin bayi? Kalau laki-laki nggak mau, dia paternalistik. Laki-laki adalah raja. Susui neng desa. Proses inilah yang mau saya ceritakan. Ketika satu desa, desanya Halimatu Saktia, niku kabeh nyambutnya ini nyusoni bayi. Sekarang di Cina ada menyusukan dan bayar mahal. Sing nyusu du bayek tok bapak-bapak yo nyusu.
Cina negara komunis. Hari ini overload penduduknya, overload population. Bayi dikubur massal, bayi diaborsi alun-alun, sedot untuk tangan Cina karena kelebihan penduduk. Nah, untuk bilang ini, itu Mekah. Halimatus Sakhtiyah begitu inginnya menyusui para bayi-bayi itu. Halimatus Sakhtiyah, perempuan yang alim, yang solihah, sen keadaan ekonomi ini memprihatinkan. Tapi tekadnya gede, awake guru bu, arep budal kudon jemput bayi. Niku Halimatus Sakhtiyah ternake niku padha lempok, padha gering. Dadi ontone ya gering, jarane gering, akhirnya mlaku. Teko kutho wis surup iso ning iki, wis kurang seperempat jam nek kula. Nggih. Niki Halimatus Sakhtiyah bingung. Sampai kutho bayi-bayi digowo sana. Waktu disusui digowo nang desa niku. Dhewe sedih, ya Allah. Aku apa nemu bayi? Ternyata apa takdir dia Halimatus Sakhtiyah? Dia menemukan bayi Muhammad belum disusui oleh teman-temannya. Dia ambil bayinya. Begitu ngambil bayi Muhammad, awake Halimatus Sakhtiyah itu langsung geger. Langsung sehat semangat. Maune bayi-bayine dhewe-dhewe kandung sing teng omah niku disusui dipeteng susune ora metu. Nek cara penaga godhong kacang lembayung nggih, godhong katu terus diulek diwek-wek susune ben metu ben mancur ngene mboten. Cara saiki lancar. Itu zaman hari Halimatus Sakhtiyah belum ada lancar ASI. Tidak ada godhong lembayung di Mekah ono. Begitu nyandak bayi Rasulullah susune teng teng teng. Begitu diperas disusukne Kanjeng Nabi gelek gelek gelek. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Seperti itulah Halimatus Sakhtiyah punya keistimewaan ketika dia memegang bayi Kanjeng Nabi. Berarti Rasulullah mulai dari bayi dia sudah membawa amanah, risalah, keberkahan. Dong ya, deal ya. Itu Halimatus Sakhtiyah, seorang perempuan yang mulia. Begitu pulang ke desanya, untanya, kambingnya, kudanya niku seger kabeh. Dan anak-anaknya sehat kabeh. Halimatus Sakhtiyah awake muda seksi, isi berisi. Ora usah senam kaya awake dhewe, ora usah renang, ora usah nopo nge-gym. Tapi karena dia memegang bayi Rasulullah, maka Halimatus Sakhtiyah menjadi orang yang mulia. Rezekinya lancar ja. Lek awake dhewe ora gelem aras-aras semundan, wegah masa-masa niku ribet, wegah mahalul qiyam, wegah selawatan, terlalu. Pun ya, satu deal. Yang kedua, mergo niki para bebek ku raine, bapak-bapak raine. Sajane kula pengin nyampe nih, bagaimana Rasulullah menghadapi istrinya, memanggil istrinya dengan sebutan ya Humaira. Lek bojone urung mandi, mbek Kanjeng Nabi ditandak cek, digendong, dijak ning kamar mandi, njegur wong loro nang bejana. Niki bukan fitnah, bukan gosip. Bukan gosip kurnaan. Ibu-ibu tuku sayur, wis krungu. Piye Mbak Yu? Tonggoku sebelah mambi tukaran habis, tukaran berat. Terus nih Mbak Yu guru-guru ditok senang senangku. Sikoknya muni, oh, aku tahu lo sing anak bojeng wedok, bojine kaya gitar Spanyol. Tambah panas, tambah digosok, tambah sik. Iki jaman sakniki, jaman iki boten. Kanjeng Nabi begitu melihat ya Humaira. Inggih Kanjeng Nabi dawuh pripun? Kuwi wis mandi pungro, wis siang pungro. Siti Aisyah kuwi sing nunggu. Siti Aisyah istri Rasulih. Enak bu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
jadi neng jeruk bencana bertumbuh mereka berdua persis apa persis ini gue sih ngomongin perumahan ambrol di kubur maksudnya apa? Kodo hiburkan paling tidak suami itu memperlakukan istri dengan mesra dengan lembut jangan pernah dikasari perempuan pesanakan di Nabi di khutbah wada di depan 70 ribu jamaah di Padang Arafah Rasulullah bersabda barang siapa yang menghormati kaum hawa kaum perempuan pasti hidupnya akan mulia tetapi sebaliknya siapapun yang menghina perempuan maka hidupnya akan hina dina setuju? Goyong ini kok ada rajin tak orang ada Nabi piye nggih ranggae gandul-gandul iki piye niki wae ning jajane apa nah ranggae kotak bareng iki piye ora sedekah piye ora urunan iki piye ya ini bukti cinta kita salah satunya kepada Kanjeng Ranting Ngacung ketua Ranting Ngacung 1 2 3 4 bu ketua ranting kok sepapat 5 malih-malih 6 ketua ranting bangun sari putih bangun sari ketua ranting ya bu ketua ranting halo ketua ranting niku adalah pemimpin betul bu ketua ranting adalah pemimpin apa menaik ketuaan ancap membawai sekian banyak ranting ayo maulun iki ketika memimpin ketika berjuang beliau disogok disuap karena kafir kures dihajang hei Muhammad aku ini jegek karawamu kowe ini difitnah digosipin apa yang pantang menyerah never give up terus life must go on saya ayo berhenti Muhammad kini-kini kowe tak kei tahta harta wanita tiga perihara besar tahta harta apa wanita harta rampasan perang PNKB kedudukan sing dhuwur PN wanita PNKB wes Muhammad kowe tinggalno agamamu tinggalno perjuanganmu kowe ora usah berjuang leren stop Rasulullah menjawab sebagai seorang pemimpin sebagai seorang panglima perang sebagai seorang nabi dan rasul dia menjawab dengan pelan dan tegas pelan dan tegas hei kafir Quraisy lawatu syamsi fi yamin wal qamar fi yasari lan atraq al hadal ahrab hatta yatimallahu bi amri ojo ne wong wedok sing awu ayu sing glowing jingklong nemplok keplese saking lunyune ojo ne duwe sing berlimpah bondo sing tupo undung ojo ne kedudukan tahta yang tinggi kowe kok iso lawa dusyam sepiyami kok pindah matahari di tangan kanan saya kok pindah bulan di tangan kiri saya no way hatta yatimallahu bihamdi aku tidak akan meninggalkan perjuangan ini aku orang bakal ingkar menjadi ketua ranting muslimat aku orang bakal ingkar menjadi ketua antak muslimat antak kota nggih perjuangan cara ini pripun berjalan sesuai AD ART organisasi betul jangan pernah menyimpang kabeh kuwi pemimpin panjenengan adalah kepala rumah tangga suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' ini harus tegas dikotominya distribusi objeknya harus jelas lek wong lanang kepala keluarga
lek wong wedok kepala rumah tangga. Bagaimana seorang kepala rumah tangga mempertanggungjawabkan ketika dia menjadi hamba Allah? Inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ketika kita bersumpah sesuai Al-Qur'an ayat 162 ini, hablumillah kita tegas, harmonis, baik. 3 menit lagi. Nggih. Okay. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini zuriban alhamdulillahi aina masukifu illa bi hablumillah wa hablumillah nas. Nggih. Okay. Al-Imran 112. Jadi sing ora ketua, sing ora pimpinan, sing ora pengurus tetap nek pasal awake dhewe itu diseimbang antara hablum minallah wa hablum minan dirine di saestu. Terakhir 3 menit 2 menit lagi pun jam 5 magribe sore maju nggih. Aja sampai pengajian magribe keter-keter. Ngene mboten. Dadi BPP ning omah ben sini aku rapati tersiksa nggih. Mengke kondur ke pengajian, assalamualaikum, buka pintu, ketok-ketok, ambil tangan suami, lo bolak-balik matur. Jadi pengajian iki berkah. Tekel tek tangane bojone dhewe-dhewe, aja bojone tanggane. Totoke kluwiru. Sing ora nduwe bojo tekel tek putrane dipikat-pikat karo putrane. Putrane gak enek karo putune. Putune gak enek, putune gak enek Bu. Bu didiyakake kon bojone. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Ala hadirin hadirin niatin sholat bab khusus opo meneh wis semak antap to lek ora ngakui kebian Kanjeng Nabi, ora niru kebian Kanjeng Nabi. Ter pon terakhir awake dhewe ing suku timah ora ya Allah biha wa biha ya Allah biha asmil khatimah wis ora tak dikirengi jam 5 nggih. Bu, mugi-mugi kuwi istiqomah beribadah. Amin. Sing rawuh mriki mugi-mugi ditimbali Gusti Allah selayah-layah saged husnul khatimah. Amin. Mugi-mugi seluruh keluarga kita, bapak ibu kita, mertua kita, suami, saudara, anak, adik, putu, tanggane dhewe sing pun pendahului kita, mugi-mugi ugi husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi seluruh kesulitan, keruwetan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Mugi-mugi seluruh hajat kita, pengen dan mantu, pengen dan umroh, pengen dan kaji, pengen bangun omah, pengen pilihan bupati menang, kabeh hajat mugo-mugo diridhoi Gusti Allah. Al-Fatihah. Amin. Nggih, Mbak, terakhir Mbak Ilahana, monggo. Ilahana. Thank you.
Yeah.